Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Halisa dengan NIM 2014-20656 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka Angkatan 2020. Berkenaan dengan tugas dari botani tumbuhan rendah yaitu mengenai mengklasifikasikan jenis lumut. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa jenis lumut dari beberapa ordo lumut. Nah, baik, ini dia videonya. Baik, di sini itu saya menemukan lumut jenis lumut daun yang dimana lumut ini itu disebut juga sebagai lumut sejati karena bentuk dari tubuhnya itu seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rizoid, kemudian ada batang, daun. Lumut ini juga memiliki rizoid yang melekat pada tempat tubuhnya. Lumut ini terdapat di atas batu, rumputan, dan juga di atas tanah. Kali ini saya menemukan lumut daun dari ordo Briales yang terdapat pada di atas batu di pekarangan rumah. Baik, yang kedua ini saya menemukan lumut daun kembali dari ordo Andreales. Nah, di mana ya lumut ini melekat pada bagian-bagian batu ataupun juga dinding-dinding pada pondasi rumah. Nah, ini pada batu yang saya temukan. Jangan pada dinding-dinding atau pondasi rumah yang saya temukan. Baik, di sini saya sudah berada di salah satu tempat atau biasa itu disebut dengan Taluno, yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya juga. Nah, di sini tuh saya menemukan salah satu lumut Anthocerotales dengan spesies yang saya temukan yaitu Pelia epipila.
Nah, baik, saya akan menunjukkan si lumut itu. Jadi lumut itu dia menempel pada salah satu sumur yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh dari si lumut tersebut. Nah, seperti ini. Jika dilihat lebih dekat, dia bentuknya berlendir, terus juga memiliki klorofil. Bisa dilihat. Nah, ini dia yang ini. Yang ini. Ini itu jenis lumut dari Pilia epipila. Ada lumut hati yang dimana bentuknya itu bersisik-sisik seperti ini. Nah, lumut ini di pinggir-pinggir bebatuan.